di kandang preman, nongkrong di sini. Jadi gini, hari ini itu ada dokter datang, udah kemarin ya Pak ya datang ya? Ya minggu lalu. Ya minggu lalu udah kesana, udah kesini ke kandang mau adopsi anjing. Terus aku bilang datang aja ke sini lihat dulu. Untuk kan karena biasanya kalau lewat foto kan kurang deket kan ya. Makanya aku selalu kalau mau adopsi datang. Nah, setelah milih dan melalui beberapa persyaratan, aku bilang ya udah oke gitu. Nah, aku mau nanya Pak, susah nggak sih adopsi di kandang preman? Enggak. Enggak susah, soalnya kemarin ibunya juga langsung mengiyakan gitu, apa namanya, kita sampaikan niat kita untuk adopsi, terus anak-anak juga suka melihat anjingnya, si ibu langsung bilang, Maria langsung bilang, ya silakan mana yang mau diadopsi, jadi enggak susah. Ya, dengan apa namanya, Bapak adopsi dari sini kan aku bisa bantuin anjing yang lain juga. Ada space 10 diadopsi, jadi aku bisa nolongin yang lainnya lagi. Jadi aku cuma minta tolong Pak, nanti kalau sakit diobatin, jangan sampai hilang, ada apa-apa komunikasi. Pasti. Gitu. Jadi aku lebih suka, ayo komunikasi, ngobrol gitu. Kalau ada apa-apa kan kalau ngobrol kan pasti ketemu solusi, ya kan? Daripada ntar, iya aku takut nih ntar diomelin. Nah, tapi ntar ujungnya aku tahu sendirinya kan aku tambah lebih marah kan, betul. Gitu. Jadi guys, kalau misalkan kalian punya pendapat bahwa adopsi dari shelter itu susah, itu salah. Adopsi dari shelter itu sebenarnya gampang kalau kamu memang beneran bertanggung jawab, memang beneran meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi buat anjing, itu nggak akan susah, bener nggak Pak? Betul. Tapi kalau cuma kamu pelihara anjing cuma buat gaya-gayaan, kamu pasti akan ada rasa tidak pede, ya nggak? Ya. Betul. Makanya pelihara anjing itu nggak gampang. Betul. Ya wes lah, ntar ketemu lagi di next adopter. Ya wes gitu toh. Terima kasih banyak Pak, udah tadi isi form adopsi ya. Udah isi. Enggak bisa nganter. Oh ya, aku enggak bisa nganter soalnya ada masa transisi dari tempat lama ke tempat baru. Jadi aku masih harus memastikan semua kennel boy di sini kan ya, masih bisa kerja benar atau enggak. Jadi harus benar-benar dipantau, enggak bisa ditinggal. Kalau misalkan bisa ditinggal, aku pasti akan antar ke sana. Gitu. Nanti suatu waktu kalau memang pasti aku nanti sempat akan hampir. Tapi maksudnya ya, nanti juga Maria sama Bapak jangan ini ya, jangan merasa terganggu gitu. Mungkin kita akan sering puasa. Oh enggak, aku malah seneng kayak gitu tuh. Malah bahkan aku kadang suka yang lemot jawabnya, karena kan di chat itu kadang suka ada chat. Banyak. Mak, aku beli karbo dong, mak, aku beli daging, mak. Mak, ini anjingku ini, mak. Mak, ini tolongin, mak. Jadi kayak waiting list untuk menjawab gitu loh, satu-satu. Sok sibuk sih sebenarnya. Jangan beli anjing, tapi adopsi ya. Yuk, dah.